Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, para pemirsa, selamat menikmati video yang akan kami sajikan. Ini merupakan video yang paling ditunggu-tunggu pada saat tim mengikuti kontes truk modifikasi ya. Dimana di sini bikin hati berdebar, perasaan itu sangat agak-agak panik karena akan dilakukan penjurian. Dan kita coba ikutin aja untuk proses penjuriannya, oke? Okay? Selamat datang di truk modifikasi. Oke. Atas nama? Atas namanya mau siapa? Giga Explore atau Rafli? Giga Explore. Giga Explore, Irsyad Putra. Oke, okay, guys, kita latihan atau ngajarin Rafli biar presentasi ya, biar jadi salah satu YouTuber, apa ya, bukan YouTuber, maaf. Salah satu owner truk nantinya yang bisa bikin maju modifikasi juga ya, Mas Edo ya. Ya, nah, betul. Ini calon-calon owner. Betul. Oke, okay, siap. Bikin ekstrim nantinya ya, kalau setelah ini. Apa? Kalau beli truk lagi, bikin ekstrim lagi. Oke, okay. Okay. Siap. Siap. Dan ini udah pernah ikut kontes berarti di Banjarnegara. Ya. Dan penambahan-penambahan nggak ada, cuman speknya memang standar kerja untuk tetap mengikuti partisipasi acara ini. Siap. Ya. Dan untuk hidrolik tetap manual. Bisa. Oh, angkat aja ya. Oke, tes. Dibantu tes, Rafli tes. Nah. Tak sambil muter ya, Om. Oke. Okay. Dan dibantu tes. Enggak kuat tes, ajari tes. Oke ya guys, kita latih owner muda atau owner bocil. Sana, ikutin kontes, kontes. Nah ini kalau misalkan Mas Abi biasanya ngasih saran yang harus di apa, yang dirubah ya, ataupun ya. Apa itu biasanya gini, Mas Rafli. Siapa? Rafli ya. Buat truknya di Rafli. Ini kan kepala sini kan semua dikasih wrapping, wrapping sticker. Untuk ke depan, bilang sama Om Eko, Om, nih, aku mau ngejar best wrapping nih, tapi aku harus ini. Apa, body-body asli, kata Mas Juri harus ditutupin semua. Oh, berarti full jangan ya? Cuma, jangan cuma sampai sini, gitu. Harus full. Pokoknya, warna aslinya truk itu diganti pakai wrapping. Iya. Harus tertutup semua, ini sampai sini. Berarti kalau di stiker full harus ada apa yang orinya jangan sampai kelihatan. Sampai kelihatan. Ya, oh ya udah gitu. Berarti buat pelajaran dari karoseri juga ya. Untuk mempersiapkan truk modifikasi memang harus detail. Ya. Gitu ya. Betul. Itu memang harus ada tuntutan dari ownernya masing-masing juga ya, Mas ya, itu ya. Iya, betul. Biar sama-sama jalan. Terus interior retrim full ya. Retrim full. Oke. Audio ada? Audio ini nggak ada, cuman standar untuk standar kerja. Nemenin kerja. Oke. Jadi kita langsung ke eksterior. Eksterior yang di body kit full atau gimana? Body kit semi ya, depannya itu full tapi belakang masih minimalis, standar lintas Sumatera. Oke. Nah, ini unit baru, unit baru. Atas namanya Andi. Andi Irsyad Putra. Andi aja. Irsyad Putra. Oke. Perubahan yang dilakukan. Perubahan yang dilakukan full body custom dari depan sampai belakang dirubah full. Semua. Motores. Motores menggunakan motores. Boleh. Coba motoresnya. Ya. Oke. Okay. Tes. Satu, dua. Cause I can't see you anywhere. Cause I don't wanna know, I swear I should go on. I don't wanna let you down. You just wanna know how far we'll go. Cause you know I'll stay around. So let me know where to go. So let me know. Ada di London, Irsyad Putra.
penjurian interior, eksterior, dan semuanya. Dan lampu juga tadi tidak sempat kekawal, padahal udah dijuri juga. Alhamdulillah besok tinggal kita penjurian unitnya Om Irul yang ikut serta dalam kategori Damlo ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.